Misi dan program mereka. Dan kita telah menyaksikan pasangan yang terakhir, yaitu pasangan nomor 5, pasangan Haji Syamsul Arifin SE dengan Insinyur Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, pimpinan dewan, anggota dewan DPRD Sumatera Utara yang terhormat, yang saya hormati unsur Muspida tingkat 1 atau yang mewakilinya, yang saya hormati ketua dan anggota KPU Sumatera Utara. Karena dari tadi nggak ada dibilang-bilang nih, apa nggak hadir? Karena yang ngurusin pemilihan tuh KPU, saya yang bilang terhormat karena saya yakin saya menang. Kenapa saya bilang menang? Karena berdasarkan data dan angka. Saya 28% lebih, yang lain 20 ke bawah. Ini kan main angka ini. Yang saya banggakan, saya cintai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dari tadi juga enggak ada itu. Pak Wahab yang ada tadi. Tapi terakhir Pak Wahab udah serahkan. Mungkin Samsung lebih baik konsepnya, kata Abang. Itu udah lah itu. Rekan-rekan wartawan dari tadi mensponsori saya terus. Dari saya duduk di luar. Abang udah tahu Abang menang. Kata santai. Kenapa menang saya? Saya bilang dari kepatuhan. Apa kalau tengok kepatuhan aku? Di undangan DPR pakai jas. Abang pakai jas, yang lain enggak, karena enggak menang itu. Betul. Ini segi kepatuhan ini kalau penilaian, ya. Para pendukung, calon saya sama dengan Pak Wahab. Tidak bawa supporter. Karena saya yakin supporter itu sudah di dalam semua. Pak Waham ini bekas ketua DPR, guru bapak saya akhirnya jadi guru saya. Pasti Pak Waham tidak tega saya kalah, pasti disuruhnya. Karena judul dia sudah bagus, paling bagus judul Pak Wahab, Waras. Kalau orang waras nggak tega bunuh anak itu. Ada umat, ada apa. Yang terakhir nomor 5, Sampurno dia. Jadi waras. Sampurno lah kami jadinya. Kalau enggak waras, enggak sampurno kami. Saya pikir visi misi ini sudah capek bapak-bapak mendengar. Termasuk yang di dalam ini pun ikut mengarangkan visi misi itu. Pak Umri mungkin ada timnya dari Golkar. Pak Tritamtomo ada tim dari PDI. Semua ada. Kebetulan aja. Saya tidak baca misi-visi ini karena 11 partai yang mendukung saya. Lama-lama saya pening ini. Ini kalau. Yang sekarang aja lah yang jelas. Visi-misi kami pertama. Visi kami pertama takut pada Allah.
Kita enggak usah cerita yang lain-lain, korupsi segala macam. Kalau sudah orang takut pada Allah, dia tidak akan lakukan kesalahan. Yang dia lakukan kebenaran. Kedua, peduli pada umat. Umat apa aja yang ada di atas bumi ini adalah hamba Allah. Itu kita harus sudah peduli dari awal-awal. Bukan kalau terpilih jadi gubernur. Ketiga, bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Macam mana bertanggung jawab itu? Jam kita jangan pakai Rolex. Jangan bangun mall dulu. Rakyat masih susah. Cukuplah mall yang ada ini aja. Ini cuman mallnya banyak mejeng aja di situ. Tadi ada yang ngitung 6.000 lubang. Saya nutup satu lubang pun susah udah. Macam mana 6.000 lubang? Di Langkat ada satu lubang yang susah ditutup. Namanya Gua Kelawar di Bahoro. Itu enggak tertutup-tutup. Udah ribuan tahun kelawar berak di situ segala. Enggak tertutup juga lah. Terbuka juga lubang itu. Terpaksa juga kita menutupnya. Oke. Okay. Yang keempat, pemimpin itu siap menang. Kami Bapak dari pakaian Bapak sudah lihat. Saya tidak berdasi. Saudara saya ini berdasi. Ini ada artinya nih, Pak. Bukan asal gaya-gaya aja. Penampilan dua wajah. Satu yang paling jelek namanya Samsul Arifin. Yang paling ganteng namanya Gatot Pujo Nugroho. Istri saya Fatimah Habibi, saya punya anak tiga. Insinyur Baby Arbiana MM sudah married dengan Dr. Jainuddin Khan, sedang mengambil spesialis jantung, tidak pegawai negeri. Itu supaya Bapak tahu KKN atau enggak itu. Punya cucu dua, Farid Sawai Farid Husayi. Cucu kedua pertama saya namanya Fatiha Alifa. Jadi nama aja udah bagus, dari bibit-bibit tuh nampak itu. Nama saudara saya ini Gatot Pujo Nugroho, lahir 11 Juni 1962 di Jawa Tengah. Sekarang sudah bermukim di Medan 28 tahun, lebih dari putra asli ini. Tinggal Jalan Eka Surya, cuman itulah. Memang dia masih miskin, tinggal pun di gang. Gang Satria Utama Desa Kedai Durian. Kecamatannya Deli Tua lagi. Kabupatennya Deli Serdang. Tapi hatinya kaya. Bapak lihat penampilannya ini. Jenis kelamin jelas, pria. Jenis kelamin jelas ini Pak, pria. Bukan wanita yang dipakaikan pria. Sudah kawin satu kali Pak, kami sama-sama satu kali. Nama istri Sutias Handayani AMD, anggota DPR dari Serdang, anak lumayan. Memang dia pilih nomor itu, nomor lima. Lima orang dia, diambil juga nomor lima itu, jadi... Dari tadi, 5 menit Pak, 5 menit. Wartan protes, abang sogok ketua dewan itu ya. Kena sama-sama orang berandan, asik kode aja, kode alam dia pasang. Tinggal 5 menit. Pak Wahab pun bilang, 5, 5 ya. Udah serahkan ayah cuma banget. Udah tahu aja. Kenapa kami pilih dua wajah yang berbeda? Kalau mirip, berkelahi nanti. Dan penyampaian visi misi ini saya sendiri. Kami memang tidak macam yang Pak Wahab.
ke depan nggak ada yang mau kami bagi-bagi, kami cuma mau mengabdi aja, udah cukup dah. Udah cukup bupati 10 tahun itu. Oh, kita akan perbaiki ini, nggak bisa dengan konsep saya itu, bohong saya itu. Karena kita sudah ada, kita ini kepala daerah, bapak-bapak dewan, nggak bisa datang saya oclo-oclo, ini konsep saya, dewan kerjakan, PNS kerjakan, nggak bisa itu. Karena ada namanya rencana pembangunan jangka menengah. Ini nggak boleh dilanggarin. Karena dewan yang mengesahkan. Ada rencana pembangunan jangka panjang. Yang mengesahkannya wakil rakyat. Tentu kita men-sharing dan meng-combine apa yang kita cita-citakan dengan apa yang diinginkan oleh wakil-wakil rakyat. Tidak bisa berlaku one man show. Kalau mental Samsul ini, Sahur Pasaribu tahu dia. Sudah ditabrak, masih maju juga dia jadi ketua KNB. Udah tabrak satu malam dua kali. Apa cuman OAU, nanti kukulkan aja dari sini. Saya mau kasih informasi sama sahabat saya, saudara saya banyak belajar dengan Pak Beni Pasaribu. Saya kaget Pak, bahwa rakyat di Langkat itu ada yang tidak makan. Nah, kalau satu orang saya belum cek ini, apa tolak ukurnya. Saya orang yang satu hari sekali makan, karena saya puasa. Ada orang diabetes sama sekali tidak makan. Kita di Langkat saya kasih informasi, nggak ada mall di sana Pak, nggak ada jembatan yang nggak ada sungai di Langkat nggak ada. Karena yang punya sungai pun masih banyak jembatan yang perlu dibikin, apalagi nggak ada sungainya ngapa itu. Di sana cuman swasembada pangan 120 ribu ton beras satu tahun. Jadi kita yang mensuplai beras itu. Jadi kita nggak bisa Pak, ini soal olah ini, raja olah semuanya ini Pak. Kami sekolah di KNP ini, sama Sahrul, Ajis, ini mantan-mantan KNP. Walaupun hari ini, di permukaan dia tidak mendukung saya, di permukaan. Di permukaan. Tidak mendukung Pak Wahab, saya tak percaya itu. Kerojo 1000 tak kerojo 500. Kerojo tak kerojo 1500. Balik Wahab juga. Maka kadang-kadang pemain-pemain ini bilang, Pak, saya Pak Umri, Pak Wahab, Pak apa, nawarin saya Pak untuk nyebrang dari Bapak. Nah, terus ujungnya kemana? Ditawarin duit 100 juta Pak untuk bikin kegiatan ini, kegiatan. Kau lupa kau. Aku dulu bekas penipu, mau coba jadi ustaz. Jangan kau jual-jual saudara-saudaraku tuh. Kami ini udah pingsan-pingsan semua soal duit ini. Nengok 100 juta udah 3 bulan gak lewat di muka kami. Udah gak lewat, lewat aja. Kenapa? Umri udah makin kecil dah. Hayatan. Aci semua nih. Semua nih. Saya sangat bangga dengan Umri ini. Ini kader saya. Kader saya ini Umri ini. Dan dia selalu akui dia guru saya. Orang yang pertama memperkenalkan dia, namanya adalah Arjuna Tapea. Yang tadi malam wafat sedang mengikuti silaturahmi di Pemuda Pancasila. Jatuh di kamar mandi, akhirnya dia wafat. Adik Iskandar Tapea, seorang pejuang senior saya. Makanya saya Umri ini, tugas saya sekarang mengamankannya, membinanya, tugas saya. Kalau orang ada menjelek-jelekkan dia, saya tidak suka. Tidak suka, saya harus bela dia. Karena dia kader masa depan. Kader masa depan yang harus kita jaga. Kita harus jaga dia. Cuman soal geleran. Soal geleran. Geleran.
Kami sama-sama orang Langkat ini, Pak. Sama-sama orang Langkat. Ada syair Pujangga Amir Hamzah. Tiba masanya, belum waktunya. Tiba waktunya, belum gilirannya. Itu aja. Karena saya duluan, ya Umri gantikan saya aja di Langkat nanti. Tapi itu udah damai kami, udah damai kami. Kalau mau, kalau enggak ya lomba lari lah, ya kan lomba lari. Tapi dia adik saya, Pak, dunia akhirat dia adik saya. Walaupun tadi dia coba prihatin terhadap mangrup, saya pun prihatin, Pak. Saya prihatin. Cuman mangrup itu di bawah KSDA, bukan di bawah kekuasaan bupati. Inilah kalau kita jadi pemimpin harus tahu sistem dan aturan yang berlaku. Prihatin saya, Pak, sangat prihatin. Tokeh-tokeh, begitu kita bulldozer, kita tangkap bulldozernya, kita cuma mengenakan undang-undang lingkungan hidup. Area kita nggak bisa, Pak, KSDA. Begitu ditangkap, rame-rame, kartu nama datang. Bang Samsul, awak kan anggota bank juga. Sampai hati kawan abak saham awak pun abang tekan juga. Ya Allah. Tapi Alhamdulillah. Langkat itu masyarakatnya ngelawan. Ngelawannya macam mana, Pak? Kita coba membudidayakan mangrove. Mau dibilang hebat atau tidak Bupati Langkat itu, kita dua kali dapat kapal taru tentang pembudidayaan mangrove dari presiden. Kalau itu lembaga nggak diakui, kita bubarkan presiden itu, Pak. Maka kita kalau main, kuasai dulu mainan itu. Karena saya sama Pak Trini, ini abang saya, kita petinju, begitu masuk kita tengok lapangan dulu. Nah, kita pancing dia masuk. Begitu dia masuk, kita kasih strip. Golek. Nah, ini cerita pariwisata, cerita listrik. Nggak usah ada pemilihan gubernur. Saya menjamin bahwa listrik tahun depan 2009 sudah teratasi. Nggak usah ada pemilihan gubernur. Kenapa, Pak? Karena saya sebagai Bupati Langkat, PLN menghadapi masalah lahan. Kamilah Langkat yang menyedekahkan 90 hektar. Anggota DPR tahu itu dan ninjau berkali-kali. Sudah dibangun, Pak, mulai pemerataan. Target 2009 sudah operasi. Yang ribut masih di Kuala Tanjung. Di Langkat itu kekuatannya, powernya 450 ribu megawatt. Selesai Sumatera Utara. Nggak usah ada pemilihan gubernur. Ya, kurang 10 ribu, Pak Ajis. Biasa itu kurang lebih. Kalau kami orang ekonomi, Pak Ajis, koma itu nggak dihitung. Dibulat-bulatkan aja. Kau diam-diam aja di situ. Jangan kau bangsa. Jangan mau main. Nanti susah. Nah, diam-diam aja. Duduk manis saja, duduk cantik aja. Saya kalau susah, orang ini enggak ada menanya, itu susah. Kalau mulai jawab, petinju, Pak. Saya bekas ketua KNPI, di sini enggak ada yang bekas ketua KNPI. Karena ahlinya saya menipu lah jadi ketua KNPI itu. Mahmudin mau jadi calon, telentang kami dua-dua di Semar Sayang. Dibanti, tidak setuju. Nah, jadi ini yang perlu kita, kemarin kami sudah tanda tangani pemilu damai. Pilkada damai. Kami damai. Tidak perlu bawa massa, tidak perlu saling menjatuhkan. Tugas kita cuma satu. Bahwa duit rakyat ini sudah terlalu banyak dipakai untuk pilkada. Yang kita takut dari dulu pemerintah ini, orang tidak mau ikut pilkada. Kalau soal kalah menang namanya game, itu pasti. Kalau enggak Umri, saya. Kalau enggak Pak
istri saya, kalau enggak ini setan saya. Pak Wahab udah nyerahkan ke saya, apalagi? Tinggal dulu santai-santai aja saya. Limo. Ketua, saya ketua saya umur ini biar gini-gini, kecil-kecil ketua saya. Yang perlu kita bapak-bapak, ini saya serius. Saya serius. Duit rakyat sudah banyak, saya masih bupati. Baru hari ini saya mulai cuti sampai tanggal 12. 12 hari itu main mamasi, main engklek, habis 12 hari. Balik lagi jadi bupati. Yang kita harus di dalam mensukseskan pilkada ini, satu aja, jangan duit rakyat ini rugi. Yang nomor satu, suruh rakyat ini datang ke bilik TPS. Itu tugas DPR. Himbau, sosialisasi. Nomor dua, daftar. Nomor tiga, duduk, tunggu panggilan. Nomor empat, masuk ke bilik. Nomor lima, coblos, pulang, udah. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikian sudah kita dengarkan penyampaian visi misi dan program yang memang nampaknya ini di luar dari agenda atau pemaparan yang wajar atau layak disampaikan. Dan ini di dalam visi misi prioritas pembangunan Sumut oleh pasangan Haji Samsul Arifin S.A. Insinyur Gatot Pujo Nugroho ini ingin agenda mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan tata pemerintahan yang baik atau good governance, memfasilitasi infrastruktur sosial dan ekonomi, menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni dalam keberagaman, serta agenda mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli proses pembangunan. Saudara, kita menyaksikan tadi bagaimana pasangan Samsul Arifin Gatot Pujo Nugroho menyalami keempat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara seperti Ali Umri Maratua Simanjuntak dan juga Tritam Tomo Beni Pasaribu, juga R.E. Sihaan Haji Suherdi dan Wahab Dali Munte dengan Raden Muhammad.